Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Jumpa lagi dengan saya, channel yang membahas tentang pertanian yang ada di kampung kita ini. Kali ini kita melihat kebun terung, yaitu terung toco, terung yang hijau tapi kecil-kecil. Nah, jadi kebun terung kita ini unik, soalnya dicampur dengan tanaman singkong. Nah, ini tanaman singkong di antara tanaman terung ini ada tanaman singkong. Jadi sekitar berjarak antara 2 meter itu ada tanaman singkong. Jadi mungkin tujuannya mungkin tanaman singkong ini untuk melindungi tanaman terung ini. Ini unik karena di sini kebun seperti ini jarang sekali orang mencoba. Soalnya tanaman singkong ini cukup cepat memakan pupuk yang ada di tanah ini. Jadi tanaman terungnya biasanya tidak bagus. Tapi ini unik. Mungkin tanaman singkongnya bagus, tapi tanaman terungnya juga cukup bagus. Nah, jadi entah apa rahasianya. Nah, ini tanaman terungnya cukup bagus dan cukup lebat juga buahnya. Nah, jadi biasanya kalau tanaman singkong ini dicampur dengan yang lain, otomatis tanaman yang lain tidak akan bagus. Sebab tanaman singkong ini memakan pupuk dari tanah itu cukup kuat. Jadi tanaman-tanaman lain tidak kebagian. Nah, mungkin ini tanaman singkongnya mungkin ditanam agak renggang. Tanaman terungnya cukup bagus juga. Jadi rahasianya mungkin bisa kita tanya nanti ke pemiliknya, apa yang dikasih tanaman singkong dan terung ini. Nah, ini kita lihat. Tapi kita belum bisa memastikan hasil dari singkong ini apa baik nanti atau tidak buahnya nanti. Yang kita lihat sekarang ini tanaman singkong ini cukup bagus dan terungnya juga cukup bagus. Nah, ini di sini namanya terung toco. Bukan terung hijau yang besar, tapi yang kecil-kecil. Ini cukup baik juga sekarang harga dari terung toco ini. Kalau di sini sekarang harga 3.500 per kilo. Jadi cukup banyak juga orang membuat kebun terung ini di sini karena hasil dari kebun terung ini cukup memuaskan juga. Ini kebunnya cukup unik. Di dalam kebunnya ini cukup banyak tanaman-tanaman yang lain. Ada rambutan, alpukat, kayu manis,
dan yang lain-lain sebagainya. Nah, nanti kalau sudah datang pemiliknya, kita tanya apa pupuk dan apa pestisida yang dikasihnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya, sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.